rasa hopeless banget main dosa punya apa? Lulis. Ya. Selamat sore. Bisa dijelaskan pameran ini, Bu? Oke, pameran ini adalah Pekan Kain Nusantara. Temanya untuk mengangkat kain-kain Nusantara. Diselenggarakan dari tanggal 21 Oktober sampai 31 Oktober. Hari ini adalah terakhir. Kami sudah menyelenggarakan pameran ini selama 10 hari. Tujuannya adalah jelas untuk meningkatkan dan memperkenalkan kain-kain Nusantara kita, di mana kain Nusantara Indonesia itu sangat beragam dan amat cantik-cantik. Kami selenggarakan pameran ini di Sarinah karena Sarinah merupakan the window of Indonesia, di mana kami juga memiliki visi untuk memperkaya budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, memberikan tempat bagi pengrajin-pengrajin Indonesia untuk bisa berkiprah dan memberikan akses kepada pembeli yang lebih luas. Saat ini memang yang sedang menjadi primadonanya adalah kain Maumere. Kami juga menghadirkan pengrajinnya, mama-mama Maumere yang juga kemarin-kemarin dan saat ini juga memintal langsung, menenun langsung kain-kainnya, yaitu Mama Martina. Nanti bisa disebut juga. Selain Maumere, dari mana lagi? Kami banyak, ada batik juga, ada selain dari Maumere, ada dari Mandar namanya, Kabupaten Mandar, ada juga tas, aksesoris, macam-macam selain kain Maumere. Tapi memang yang semua bercirikan budaya Indonesia. Bisa disebutkan omsetnya berapa sih? Omset per hari mungkin sekitar 150 juta sampai 200 juta, ini yang untuk Maumere saja. Kemarin kita kalau bisa memang yang dengan tambah yang lain-lain sekitar mungkin 40 juta lagi, sekitar bisa ya 200 sampai 230 juta sehari. Yang membiayai mereka dari daerah itu siapa? Kita ada panitianya. Kami kebetulan Sarinah bekerja sama dengan KCBI, Kelompok Cinta Berkain Indonesia, dan juga ada Wastra Prema. Jadi kami nggak sendiri, kami menggandeng yang memang ahli, komunitas ahli untuk pecinta-pecinta kain, yaitu KCBI. Setelah ini kapan lagi, Bu, mau bikin acara? Kita belum tahu karena ini habis ini mereka juga akan ada beberapa pameran lagi yang diundang dari kedutaan besar Singapura. Jadi kita pasti nanti akan ada lagi. Kami juga tadi sudah bicara ke pengrajinnya langsung. Apabila Sarinah akan ada acara, kami akan undang. Dan memang ini rencananya kita continue, Pak. Apakah dari luar negeri mengikuti acara ini? Kebetulan kemarin kami kedatangan juga dari TV Prancis, Style TV, itu juga meliput langsung kain-kain Maumere di sini maupun pameran yang ada di Sarinah. Jadi mereka concern juga terhadap pameran ini. Oke, terima kasih, Bu Lis.